I look out and I see it's all around me. Love is in the air, it's everywhere I look. Can you see it? I hope you can feel it, 'cause here is where. Halo, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya ya. Seperti Anda lihat, kalau sudah sering nonton video saya pasti tahu ini berada di mana. Yes, ini adalah Rainbow Springs Condo Villa. Kenapa saya bawa lagi nih ke sini? Kalau Anda penasaran, sebenarnya saya sudah buat video condo villa itu banyak banget ya. Ada 4. Ini. Ini mungkin video ke yang kelima. Kenapa saya bawa lagi ke sini? Karena ada tower terakhir, sebenarnya nggak tower terakhir sih, cuman kalau misalnya Anda yang selama ini sering WhatsApp saya, nanya saya ya, kapan Rainbow Spring itu buka lagi di lantai ground dan view-nya itu langsung ke Forest Lagoon. Forest Lagoon itu apa? Ini dia nih, yang saya tunjukin di sini. Jadi di Forest Lagoon ini banyak ya, sebenarnya tempat untuk wisata keluarga, kalau boleh dibilang. Fasilitas terbaru dari Sumeria Concert Pong itu nanti ada danau mini, kemudian ada taman main anak, ada juga meja pingpong, ya lebih ke rekreasi lah ya, sama pendopo-pendopo, tempat duduk nyantai. Nah, jadi bisa sama keluarga Anda duduk makan-makan di sini. Ini nanti ada tower, 2 tower ya sebenarnya di belakang saya ini nih. Entah kelihatan apa enggak ya, itu adalah tower O12 dan O15. Jadi hanya ada 4 bedroom dan 2 bedroom yang langsung menghadap ke Forest Lagoon ini. Jadi 4 bedroomnya itu ada 10 unit dan 2 bedroomnya pun juga 10 unit. Jadi dari lantai ground 1, 2, 3, dan 5. Ini saya sudah bawa kuncinya, lumayan banyak. Cuma nanti saya hanya akan buka 2 unit aja, yaitu tipe 2 bedroom dan 4 bedroom. Untuk lantainya nanti ada yang view ke ground, ada juga yang lantai P. Kenapa saya milih 2 itu? Karena biasanya itu adalah unit-unit yang paling favorit yang biasanya dipilih para konsumen ya. Kenapa lantai P? Kenapa lantai G? Nanti saya akan jelaskan di video juga keunggulan masing-masing dari lantai tersebut. Nah, sekarang saya akan bawa langsung ke salah satu unitnya ya, yaitu mungkin tipe 4 bedroom dulu ya. Oke, sekarang kita sampai sembari jalan-jalan ya di Forest Lagoon-nya. Nah, nanti ini kapan launching-nya? Jujur, memang masih belum tahu ya kapan launching-nya. Tapi harusnya dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena unitnya itu sebenarnya sudah hampir jadi ya. Sedang dalam proses finishing. Kalau misalnya Anda mau lihat towernya dari jalan itu, nah itu tuh tower Rainbow Springnya yang tower O12 dan O15. Tapi di video ini akan saya bawa itu ke unit O12 dulu ya, karena O15 itu kuncinya masih belum bisa dipinjam ya, karena masih berada di proyek. Nah, towernya yang ini nih, jadi view-nya itu langsung ke Forest Lagoon. Jadi biasanya Anda yang sedang mencari lantai ground, nah bisa milih yang di tower ini nantinya ya. Karena lantai ground keunggulannya Anda bisa langsung turun ke Forest Lagoon, jadi nggak perlu pakai tangga atau lift. Nah, kenapa juga ada yang milih lantai P? Karena lantai P itu di atasnya tidak ada orang lagi, karena ini kan hanya 5 lantai ya, satu lantai itu hanya 4 unit, jadi total itu 20 unit. Nanti di video ini saya akan juga jelasin, jawabin semua Q&A yang sering masuk ya tentang Rainbow Springs Condo Villa ini, karena biasanya banyak yang masih belum tahu tentang condo villa. Nah, ini masih pengerjaannya sebenarnya ya, jadi masih belum terlalu rapi. Oke, nah ini parkiran-parkirannya ya, jadi nanti kalau parkir mobil bisa di sini, dan semuanya udah dedicated. Dan pintu masuknya ada 2, yang ini adalah untuk pemakaian lift, dan di sampingnya ini untuk pemakaian tangga. Jadi bisa pilih mau tangga atau lift. Berhubung ini liftnya belum jadi kita pakai tangga dulu ya. Kita naik ke lantai groundnya. Oke, ini dia nih 4 bedroom yang lantai ground. Sebentar, saya taruh dulu kunci ini ya, karena agak susah bawa kunci sebanyak ini yang buka pintunya. Jadi kalau misalnya dari pintu masuk, nah ini pintu masuk ke unitnya yang tipe 4 bedroom lantai ground. Ini adalah ruang keluarga ya. Jadi kalau
Rainbow Swing ini memang ruang keluarganya yang gede banget, kalau boleh dibilang ya, living roomnya. Jadi karena memang ini sebenarnya tujuannya untuk para keluarga ya. Kalau tipe 4 bedroom enak karena ya kamarnya ada 4. Dan sebenarnya ini adalah bukan 4 bedroom doang, tapi 4 plus 1. Plus 1-nya adalah ruangan service area. Nah, di depan ini adalah dapur. Jadi kalau mau bikin kitchen set bisa di sini. Jadi udah ada langsung samping pintu masuk ya. Nanti kitchen standarnya seperti ini yang dikasih dari pihak Sumare Konserpong. Jadi kalau mau bikin ya bikin sendiri lagi ya nantinya ya. Dan di sini NCB listriknya. Kalau misalnya down atau apa dari sini. Dan dari kitchen ini masih ada kaca ya. Tuh, kaca sliding seperti ini. Jadi ini tujuannya kenapa? Supaya kalau masak ini bisa dibuka, jadi udara bisa keluar dari sana. Sebenarnya sih Rainbow Swing ini mengusung konsepnya cross ventilation ya. Jadi kalau misalnya dibuka dari sini, kan udara kotor keluar ya. Udara masuk itu bisa dari sini. Jadi tinggal dibuka, dari udara situ masuk, keluarnya nanti dari samping dapur. Nah, ini adalah ruangan service area. Jadi ruangan service area ini adalah ruangan untuk ya service area ya. Kalau misalnya Anda ada asisten rumah tangga bisa di sini. Nah, di sini bisa taruh mesin cuci. Tuh, di situ ada keran air ya sama selokan listrik. Jadi kalau misalnya taruh mesin cuci bisa di sini. Sebenarnya pun tempat jemur juga nanti di sini barengan sama outdoor AC ya. Kalau Anda lihat itu selang-selang panjang itu adalah untuk AC, jadi nyambung ke sana semua. Nah, ini kamar tidurnya nih. Ini kamar tidur asisten rumah tangga. Tapi kalau misalnya nggak kepake paling jadi gudang ya di sini buat taro-taro barang. Dan di depan itu adalah kamar mandinya. Jadi depends ya, kalau misalnya nggak pakai asisten rumah tangga ini paling jadi gudang aja sama tempat outdoor AC. Jadi kita tutup lagi. Ini kacamata saya turun mulu nih ya. Lagi panas banget nih. Ya, aduh. Nah, ini ruang keluarganya ya yang tadi. Oh ya, keunggulan tipe ground apa nih? Sekarang saya jelasin ya di video. Keunggulan tipe ground adalah kalau misalnya Anda buka balkon ini, Anda bisa lihat di situ ada sebuah step tangga ya. Tuh, tangga semua kan? Jadi tangga itu langsung nyambung ke Forest Lagoon yang berada di depan ini. Nah, Forest Lagoon ini memang belum 100% selesai ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat itu masih kering-kering, itu sebenarnya nanti diisi semua sama air ya. Sama kain-kain ini ya, biru-biru ini hilang semua. Tuh, sebenarnya udah lagi tes juga tuh, air sudah ada, cuman masih kotor ya. Jadi itu hanya testing aja. Nah, keunggulan tipe ground ya ini. Jadi Anda kalau mau habis berenang, tuh, dia berenang langsung bisa pakai anduk aja, langsung masuk ke unitnya lagi ya. Tuh. Itu keunggulan dari tipe ground, yaitu tipe G. Biasa tipe G ini memang sangat super duper favorit ya. Tiap kali buka tower baru pasti hanya lantai ground sama lantai P yang biasanya selalu hilang pertama. Saya nggak ngerti kenapa juga ya, karena mungkin lantai ground rasanya kayak punya rumah sendiri kan ya, punya rumah dan taman sendiri, jadi enak, nggak kayak apartemen. Dan biasanya memang orang pada milih Rainbow Spring Condo Villa ini karena males ya yang tinggi-tinggi. Jadi seperti apartemen kan tinggi-tinggi, kalau Rainbow Spring ini hanya 5 lantai aja, jadi private ya. Dan setiap lantai hanya 4 unit, tetangga Anda hanya berada di depan Anda aja, jadi depan-depanan aja tetangganya ya, nggak banyak. Lift pun nggak rebutan dan juga lebih private, dalam artian tidak berisik. Nanti kamar mandinya persis seperti itu ya, kamar mandi yang di luar. Kamar mandi di luar itu bisa dipakai untuk tamu ataupun untuk kamar anak. Nah, yang tadi kan kamar anak pertama ya, ini adalah kamar anak yang kedua. Ukurannya sebenarnya semua sama, tidak ada perbedaan. Dan sampingnya ini juga kamar anak lagi. Nah, kalau misalnya yang view lagun ya, semua kamar, ruang tamu, kamar utama, semuanya menghadap ke Forest Lagoon. Jadi ini kamar-kamarnya ya, kamar 1, kamar 2, dan di depan itu kamar ketiga. Jadi 4 bedroom. Kalau misalnya nggak kepake, Anda bisa jebolin aja. Seperti klien saya itu biasanya dijebolin ya. Jadi kamar utama jauh lebih besar dan dia ada punya ruang kerja. Cuman kalau anak Anda banyak ya better jangan dijebolin ya. Jebolin itu lebih gampang daripada nanti bikin lagi ruangan. Ini adalah kamar utamanya dari tipe 4 bedroom. Kalau untuk tipe 4 bedroom di tower ini semuanya adalah tipe hook.
tipe hook, jadi maksudnya dalam artian apa Tom? Kacanya itu ada dua tuh, ya. Satu di situ dan satu lagi di samping situ. Jadi dua sisi mata angin dapatnya. Yang pasti arah ke sana itu adalah arah ke barat, yang ke atas itu adalah arah ke utara. Jadi barat dan utara dapatnya. Panas enggak? Ya, Anda bisa lihat ya, ini siang hari jam 1, mataharinya cuma sampai ke jendela itu aja. Jadi aman. Untuk gedenya nih, ini dari sudut ya. Tempat saya berdiri udah paling mentok, mentok. Terus sampai ke sini. Tuh, tipe 4 bedroom ini termasuk paling awal ya, paling favorit. Kenapa? Karena kamar utamanya gede banget. Dan untuk kamar mandi dalamnya tentunya ada, pasti nggak mungkin nggak ada ya. Semua master bedroom pasti ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya seperti ini. Nah, persis ya. Apa adanya, inilah yang didapetin nanti dari Sumare Konserpong ya. Ya, sebenarnya nggak perlu otak-atik lagi di. Nah, mohon maaf ya kalau misalnya suara saya agak bergema karena ini unitnya kosongan, jadi bergema ya suaranya. Tapi ya semoga masih jelas ya suaranya. Tuh, ini adalah tipe 4 bedroom. Tipe 4 bedroom ini mungkin Anda bisa dapetin di tower berikutnya itu, yaitu ini ya, tower O12. Itu mungkin sekitar di harga 2,2 miliaran mulainya ya, di harga cash crush. Cuma nanti kita tunggu aja ya pada saat hari launchingnya. Nanti mungkin pembeliannya memakai sistem NUP, yaitu sistem nomor urut seperti biasa ya. Tradisi dari Sumare Konserpong ya. Tuh. Ini adalah tipe 4 bedroomnya. Nah, setelah ini saya akan bawa Anda ke tipe 2 bedroom ya. Yaitu sebenarnya tipe di sebelahnya aja. Untuk sementara saya cari dulu kuncinya karena takutnya nanti nggak ketemu. harusnya yang ini ya. Oke, kita buka ke sini. Nah, di depan itu tipe 2 bedroomnya. Tuh. Kalau tadi itu tipe 4 bedroom, yang ini adalah tipe 2 bedroom. Lebih kecil sedikit karena jumlah kamarnya juga berkurang 2. Tapi sebenarnya untuk ruang keluarga itu sama persis, tidak ada perbedaan ya. Bahkan untuk penempatan dapur ya, pasti dia lebih kecil sih daripada tipe 4 bedroom. Tapi sebenarnya sama aja. Ini posisi dapurnya yang juga langsung bersebelahan dengan ruangan servis area yang berada di sini. Tuh. Masih habis area sebenarnya kurang lebih sama aja. Bentar, ini pintunya mau ketutup. Saya cabut dulu kuncinya. Jadi aman. Oke. Ya, itu beginilah ya. Nasib kalau misalnya ngerekam sendiri. Susahnya gitu. Ini adalah kamar mandinya ya, cuman saya yang dikunci ya. Jadi kita nggak usah lihat lah. Nah, ini kamar asisten rumah tangga Anda. Ya memang pasti jauh lebih kecil ya dibandingin kalau misalnya tipe 4 bedroom. Tapi ya biasanya kalau tipe 2 bedroom tidak memakai asisten rumah tangga, biasanya mereka manfaatin hanya untuk pemakaian gudang aja. Nanti di sini sama ya, untuk taruh mesin outdoor AC. Ini selang-selangnya udah siap, tinggal pasang aja. Dan mesin cuci juga letakannya sama persis berada di sini. Jadi ya sebenarnya mau 2 bedroom mau 4 bedroom tergantung kebutuhan Anda ya. Untuk tipe 2 bedroom ini karena memang bersebelahan juga, dia langsung view-nya ke Forest Lagoon juga, sama persis seperti yang 4 bedroom, cuman dia lebih ke samping aja ya karena dia posisi lebih tengah. Nih, nanti sama karena di lantai ground seperti ini. Jadi Anda bisa langsung turun ke Forest Lagoon. Jadi tinggal pakai anduk aja ya kalau mau nyemplung ke air. Langsung lari ke unit, buka aja jendela di situ. Gak perlu naik lift atau tangga lagi. Ini living roomnya ya. Living roomnya kalau Anda bertanya besarnya sama nggak dengan 2 bedroom, 3 bedroom atau 4 bedroom, tidak ada perbedaan ya, sama persis untuk living roomnya. Jadi hanya berbeda di jumlah kamar dan gede kamar utamanya aja. Ini kamar anak yang pertama. Tuh, kurang lebih sama kan dengan yang tipe 4 bedroom tadi ya. Hampir tidak ada perbedaan. Dan untuk kamar mandinya berada di luar juga, sama persis seperti ini. Ini apa adanya ya, kamar mandinya nanti dapatnya persis seperti ini. Jadi di video ini ada tipe kosongan, jadi Anda nggak perlu bingung nanti dapatnya apa aja nih Tom. Nah, di video ini
apa adanya. Jadi apa yang Anda lihat ini tidak ada tepu-tepu ya. Ini kamar utamanya dari tipe 2 bedroom. Lebih kecil? Ya pastilah ya. Gak mungkin lebih besar daripada tipe 4 bedroom. Dan kamar mandi utamanya ada berada di depan itu ya. Nanti saya bawa ke sana. Jadi seperti ini. Ini kamar mandi utamanya. Sama persis dengan kamar mandi luar tadi ya. Dari wastafelnya, mejanya, tempat BAK, BAB. Dan untuk penempatan showernya. Kalau misalnya dari kamar mandi, untuk luas kamarnya seperti ini. Nih. Lumayan besar sebenarnya. Sudah lebih dari cukup ya. Dan view-nya ini enak nih yang ini. Nah, langsung menghadap ke air ini. Tuh, air dari Forest Lagoon ya. Mana tahu ada cewek cakep, bisa kenalan, jadi jodoh. Ini tipe 2 bedroomnya yang lantai ground. Kalau lantai P seperti apa Tom? Ya, lebih tinggi aja bedanya ya. Jadi view-nya itu lebih plong, langsung menghadap ke langit. Oke, berhubung banyak yang request tipe 4 bedroom yang lantai P paling atas. Oke lah, saya bawa Anda ke lantai P ya. Meskipun ngos-ngosan karena lift yang depan itu belum bisa hidup ya, belum bisa dipakai. Jadi kita pakai tangga dulu. Oke, akhirnya kita sampai juga di tipe 4 bedroom yang lantai P. Lantai P ini sebenarnya paling, kalau boleh dibilang ya, biasanya saya saranin lantai P sih. Kalau Anda tahu konsumen saya itu kebanyakan di Rainbow Spring ini adalah 90% di lantai P, sisanya itu di lantai ground dan lantai-lantai lainnya. Loh, kenapa Tom? Nanti saya tunjukin ya kenapa saya suka di lantai P. Di samping ini masih sama ya. Itu ada dapur di samping pintu masuk ya, seperti itu. Dan ini juga sama, ruangan service area juga seperti ini ya. Tuh. Ya, enggak usah terlalu detail lah ya karena tadi kan di awal video sudah ada ya sebenarnya layoutnya. Jadi sebenarnya Anda hanya penasaran kan kenapa lantai P itu saya selalu saranin. Pertama, di atas ini tidak ada unit lagi ya. Jadi unit Anda itu paling atas, jadi tidak ada yang berisik atau dakduk-dakduk ya seperti biasa di apartemen. Dan yang kedua itu adalah view-nya. Tuh, ini adalah view lantai 4. Lantai P paling tinggi di kondo villa. Ini ada tipe 4 bedroom, jadi sebenarnya mau tipe 2 bedroom, 4 bedroom, kalau lantai P pasti view-nya persis seperti ini. Dan ketiga, karena ini paling atas, jadi Anda sebenarnya itu hanya melihat langit ya. Tidak ada bangunan dan udaranya itu jauh lebih kencang ya kalau untuk angin yang masuk daripada lantai-lantai lainnya. Itu keunggulan yang ketiga. Nah, keunggulan lainnya ya nggak ada sih, sebenarnya sama aja. Jadi intinya tiga keunggulan itu aja sih. Kalau misalnya Anda suka yang tinggi, view-nya tinggi, nah, bolehlah lantai 5 atau lantai P ini Anda pilih ya. Tapi kalau misalnya Anda concern, wah capek nih Tom meskipun pakai lift, ya udah lantai ground 1, 2, 3 aja, tidak usah lantai P ya. Tuh, lantai P ya enaknya gini ya, kalau misalnya Anda tidur kan ngadep sini tuh ya, Anda masih bisa melihat langit ya. Sunset sunrise dapat semua. Oke, sudah nonton kan yang tipe 4 bedroomnya yang lantai P, kenapa saya milih lantai P. Ya seperti itulah ya. Jadi sebenarnya selera mau lantai berapapun, lantai ground 1, 2, 3 P sebenarnya ya sama aja, tidak ada perbedaan. Yang paling istimewa ya lantai ground itu Anda bisa langsung turun, ada punya step ya, turun ke taman. Jadi serasa Anda itu tidak tinggal di kondo villa, tapi tinggalnya di sebuah rumah. Tapi kalau saya milih Rainbow Spring ya, saya tetap milih lantai P seperti ini. Harus hati-hati nih, nanti jatuh lagi saya. Tuh, lantai P nya cakep banget ya. Itu kalau malam Anda serasa lagi di Bali. Oke, jangan lupa kalau misalnya mau berkunjung ke sini, ini kan unitnya belum dibuka ya, masih belum tahu juga kapan penjualan atau NUP-nya, tapi Anda bisa datang sini, hubungi saya aja di nomor kanan bawah itu, Tommy Valentino dari Optimal Property, 0812 8208 3776. Nanti saya akan bawa Anda
keliling ke kawasan dari Rainbow Spring ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman atau saudara Anda yang sedang mencari hunian di Gading Serpong, Tangerang, BSD, Alam Sutra, dan sekitarnya. Bisa hubungi saya ya di kanan bawah itu lagi. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, tommy.optimaproperty. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu untuk kita semua ya. Bye-bye. Bye. Bye. It's so wonderful.